Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini kita akan membuat sebuah lampu model petunjuk arah seperti ini. Dan nantinya untuk lampunya ini bisa kita pasang di ruko juga ya, ataupun bisa kita gunakan untuk petunjuk arah mau ke arah toilet. Ini bisa digunakan untuk petunjuk arah apa aja, jadi sangat keren sekali ya. Untuk membuat lampu seperti ini tentunya kita membutuhkan beberapa komponen ya. Komponen yang terpenting itu IC, lampu LED, trimpot, dan resistor serta elko. Itu komponen yang terpenting. Dan tentunya untuk mendapatkan komponen yang kita gunakan kali ini itu sangatlah mudah ya, karena di online shop itu banyak dijual ataupun di toko-toko elektronik pasti menjual barang-barang seperti ini. Jadi untuk komponennya mudah kita dapatkan. Dan untuk membuat lampu seperti ini itu cuma habis berapa ya? Cuma habis sekitar 7.000 rupiah. Jadi murah banget ya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, bagaimana cara pembuatan atau perakitannya dan komponennya apa aja? Yuk langsung saja simak videonya. Oke, pertama-tama kita siapkan PCB lubang seperti ini dan kita bentuk terlebih dahulu ya. Kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Untuk kali ini saya bentuk untuk lampu petunjuk arah. Jadi saya bentuk seperti ini. Oke, langsung saja kita pasang untuk lampunya. Dan untuk pemasangan lampunya yang kutub negatif lampu kita taruh di sisi bagian luar semua, karena nanti untuk kutub negatifnya kita jadikan satu. Dan yang kutub positif kita taruh di sisi bagian dalam. Oke, kira-kira seperti ini untuk pemasangan lampunya. Dan setelah kita solder, hasilnya jadi seperti ini. Untuk LED negatif atau kutub negatifnya kita jadikan satu semua seperti ini ya. Kita sambung, jangan sampai ada yang terputus. Kalau ada yang terputus pasti nggak mau menyala. Dan untuk kutub positifnya kita sambung dua lampu, karena yang depan ini ada 3 lampu, jadi kita jadikan satu aja semua. Kemudian antara LED bagian kanan dan kirinya ini tinggal kita jadikan satu seperti ini ya. Kita sambung seperti ini semua. Dan untuk tengahnya ini saya kosongkan, saya sambung dari bagian luar, karena nanti untuk rangkaian mesinnya itu mau saya taruh di bagian tengah sini. Intinya untuk kutub positif atau LED positif sisi kanan dan kiri ini tinggal kita jumper aja memakai kawat seperti ini, atau bisa juga kita jumper memakai kabel. Oke, selanjutnya tinggal kita pasang kabelnya, karena nanti untuk rangkaiannya itu saya taruh di bagian luar terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Nah, untuk rangkaian lampu LED-nya cuma seperti ini ya. Cukup mudah dan simpel. Oke, langsung saja kita rangkai untuk mesinnya. Pertama-tama kita siapkan satu buah IC, dan untuk IC-nya ini kita pakai IC SN74AC595N. Ini harganya cukup murah banget, cuma Rp1.500. Dan setiap IC itu pasti ada tandanya seperti ini ya. Ini kita gunakan untuk mulai menghitung urutan kakinya supaya nggak terbalik. Kalau posisinya seperti ini, urutan kakinya itu dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Oke, untuk IC-nya ini kita jepit aja supaya lebih mempermudah dalam proses pengerjaannya. Dan kalau kita balik seperti ini, untuk urutan kakinya adalah ini. Setelah kita mengetahui urutan kakinya, pertama-tama kita jumper dulu antara kaki nomor 10 dan 16. Kemudian kita jumper antara kaki nomor 8 dan kaki nomor 13. Untuk menjumpernya ini kalian bisa memakai kawat ataupun memakai kabel, terserah kalian mau jumper pakai apa. Nah, untuk penjemparannya seperti ini ya. Yang kita jumper itu kaki nomor 10 dan 16, kemudian kaki nomor 8 dan 13.
Oke, pastikan ini jangan sampai tempel menempel. Kemudian kita siapkan satu buah transistor, dan untuk transistornya ini kita pakai transistor BC547. Dan jika businya seperti ini, untuk urutan kaki transistor BC547 ini adalah CBE, kolektor, basis, dan emitor. Untuk pemasangannya, yang kaki emitor kita pasang di kaki nomor 13 atau kaki yang kita jumper dengan kaki nomor 8. Kemudian untuk kaki kolektornya kita pasang di kaki nomor 14. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan dua buah resistor ukuran 10K. Untuk resistor yang pertama ini kita pasang di kaki basis pada transistor BC547. Kemudian yang satu kakinya kita pasang di kaki nomor 7. Lalu untuk resistor yang kedua kita pasang di kaki nomor 16 dan di kaki kolektor. Oke, sudah selesai, dan untuk rangkaian IC SN74 hasilnya cuma seperti ini. Bagaimana? Cukup mudah dan simpel kan? Selanjutnya kita siapkan IC NE555. Ini IC timer ya. Dan untuk urutan kakinya itu juga sama, kita urutkan dari kiri ke kanan. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti biasa, untuk IC-nya ini kita jepit supaya lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Oke, seperti biasa untuk IC itu harus kita jumper kaki-kakinya ya. Dan untuk IC NE555 ini yang kita jumper itu kaki nomor 2 dan 6. Kemudian kita jumper antara kaki nomor 4 dan 8. Nah, seperti ini ya untuk penjumperan IC NE555 nya. Yang kita jumper itu kaki nomor 2 dan 6, kemudian 4 dan 8. Oke, ini kita balik seperti ini supaya lebih mudah dalam proses pemasangan komponen lainnya. Selanjutnya kita siapkan resistor ukuran 10K. Jadi untuk membuat proyek kali ini kita membutuhkan 3 buah resistor ukuran 10K ya. Yang tadi 2, yang ini 1. Dan untuk pemasangannya kita pasang di kaki nomor 7 dan 8. Nah, seperti ini. Dan untuk pemasangan resistor itu bolak-balik nggak masalah ya, karena resistor itu nggak mempunyai polaritas. Lalu kita siapkan satu buah potensio atau trimpot seperti ini. Dan untuk pemasangannya, kalau trimpot seperti ini, yang satu kaki kita pasang di kaki nomor 6 IC NE55. Kemudian kita siapkan satu buah resistor lagi, dan untuk resistornya ini kita pakai yang ukuran 1K. Untuk pemasangan resistor yang 1K ini kita pasang di kaki nomor 7 dan di kaki salah satu kaki trimpot. Untuk kaki nomor 7 nya kita pasang di sini aja ya. Ini sama aja kita pasang di kaki nomor 7. Lalu untuk yang satu kaki pada resistor kita pasang di kaki trimpot. Ini salah satunya aja ya. Ini sebenarnya ada 2, tapi kita pasang salah satunya aja. Oke, selanjutnya kita siapkan satu buah elko, dan untuk elkonya ini kita pakai yang ukuran 4,7 mikrofarad 50 volt. Dan untuk elko ini mempunyai kutub positif dan negatif ya, jadi untuk pemasangannya jangan sampai terbalik. Untuk yang ada garisnya putih seperti ini itu kutub negatif, dan yang enggak ada kutub positif. Untuk pemasangannya yang negatif kita pasang di kaki nomor 1 IC NE55. Dan untuk positifnya kita pasang di kaki nomor 2. Oke, selanjutnya untuk kedua IC ini tinggal kita jadikan satu aja. Nah, kita jadikan satu seperti ini. Kaki nomor 16 IC SN74AC kita sambung atau kita pasang di kaki nomor 8 IC NE555. Ini berfungsi untuk mencapai input positif dari IC NE55 ke IC SN74AC. Nah, seperti ini. Kemudian kita siapkan kabel ataupun kawat jumper seperti ini. Ini kita gunakan untuk menyambung antara kaki nomor 1 IC NE555 ke kaki nomor 8 IC SN74AC.
dan ini berfungsi sebagai suplai input negatif dari IC NE55 ke IC SN74AC. Lalu kita siapkan satu buah kabel jumper lagi, ini kita gunakan untuk menjumper antara kaki nomor 3 IC NE55 ke kaki nomor 11 dan 12 IC SN74AC. Jadi untuk kaki nomor 11 dan 12 IC SN74AC ini kita jadikan satu. Nah, cuma seperti ini ya untuk perakitan mesinnya, cukup mudah dan simpel. Kemudian tinggal kita pasang lampu LED ke mesinnya. Tapi sebelum itu kita jepit supaya lebih mudah dengan proses pengerjaannya. Dan untuk pemasangan lampu LED-nya itu seperti ini. Untuk lampu LED yang paling ujung depan kita pasang di kaki nomor 7. Atau anggap aja ini LED nomor 8-nya ya, supaya lebih mudah dalam memahaminya. LED 8-nya kita pasang atau kita sambung di kaki nomor 7. Atau bisa juga kita sambung di kaki resistor. Kemudian untuk LED 7-nya kita pasang di kaki nomor 6. Selanjutnya untuk LED nomor 6-nya kita sambung ke kaki nomor 5. Dan LED 5-nya kita sambung di kaki nomor 4. Lalu untuk LED 4-nya kita pasang di kaki nomor 3. Dan LED 2-nya kita pasang atau kita sambung ke kaki nomor 2. Kemudian untuk LED 2-nya kita sambung ke kaki nomor 1. Dan LED nomor 1-nya kita sambung ke kaki nomor 15. Nah, seperti ini ya untuk pemasangan rangkaian lampu ke rangkaian mesinnya. Kalau nanti nyalanya terbalik, tinggal kalian balik dan urutkan aja. Oke, sekarang kita pasang untuk kabel inputnya. Untuk input positifnya kita pasang di kaki nomor 4 IC NE555. Kemudian untuk input negatifnya kita pasang di kaki nomor 1 IC NE555 atau di negatif ELCO. Oke, selanjutnya kita siapkan satu buah resistor lagi, dan untuk resistornya ini kita pakai yang ukuran 560 ohm. Untuk pemasangannya kita pasang di kutub negatif lampu LED ke kaki nomor 8 IC SN74AC 595N. Oke, untuk perakitannya sudah selesai, selanjutnya tinggal kita coba aja ya. Apakah proyek ini berhasil apa enggak, kita buktikan. Untuk kabelnya ini jangan saling tempel menempel ya, usahakan itu renggang. Oke, untuk kameranya kita tingkat dikit supaya terlihat semua. Untuk mensuplai lampu ini kita bisa menggunakan daya 5-9 volt, jangan lebih dari 9 volt ya, karena kalau lebih dari 9 volt IC-nya pasti rusak. Dan di sini saya suplai memakai daya 9 volt, daya dari baterai kotak. Nah, bisa dilihat untuk lampunya bisa menyala dan nyalanya sangat keren. Jadi untuk pembuatan proyek ini berhasil dan ini mantap. Hanya bermodalkan Rp7.000 kita bisa membuat lampu sekeren ini. Oke, sekarang kita coba putar ke kecepatan paling lambat. Nah, bisa dilihat untuk kecepatan paling lambatnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba putar ke kecepatan paling cepat. Dan jika kita menggunakan ELCO ukuran 4,7 mikrofarad, kecepatan paling cepatnya seperti ini. Oke, langsung saja kita pasang mesinnya ini ke PCB. Dan setelah kita pasang, hasilnya jadi seperti ini. Lampu ini bisa kita aplikasikan di ruko milik kita supaya terlihat lebih keren. Mantap! Dan bisa kita gunakan juga untuk petunjuk arah ya. Petunjuk arah mau ke toilet, mau kemana gitu, itu bisa kita gunakan. Dan akan terlihat jauh lebih keren. Nah, itulah bagaimana cara membuat lampu yang sangat keren cuma bermodalkan 7.000 perak.
Piye menurutmu, Cah? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.